بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun وقال ايضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بات. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلاله وَكُلَ, وكل دلاله في النار. اخوتي اعزنا الله واياكم كتاب بالبروسكور كتاب الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kekuatan kepada kita semua. Demikian pula kita masih berada di atas hidayah tu taufik. Ikhwati azanallahu wa iyyakum kita kembali melanjutkan kajian kita yaitu tentang i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah atau pemahaman prinsip ahli sunnah wal jamaah Sekarang kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara akidah alusunah sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil-dalil. Ya. Karena mengambil atau menggunakan dalil ini sangat berpengaruh di dalam akidah kita. Demikian pula berpengaruh pada pengamalan kita. Yang pertama bahwasanya sumber akidah alusunah sunnah wal jamaah adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan ijma'nya para salafus soleh. Ini sumber daripada akidah al sunnah jemaah. Ya, bukan pemahaman selain uh, para sahabat. Ya, disebut dengan salafus soleh itu adalah mereka para sahabat. Ya, bukan dengan rokyu kita. Ya. Sebab ini menjadi dasar di dalam hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah ijma'nya para sahabat atau salafus Ya, ini dasar menjadi pijakan hukum Islam. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan yang menambahkan kias jadi Al-Quran, Sunnah serta ijma'nya soleh ada menambahkan kias, ya walaupun kias ini masih diperselisihkan uh, oleh para ulama. Namun yang pasti bahwasanya uh, asas atau dasar daripada uh, sumber hukum Islam itu yang sudah pasti dan di, uh, yang diijmakan, yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran, hadis dan ijma'nya uh, para sahabat nah inilah sumber uh, pengambilan uh, akidah kita nah tentunya ini merupakan jalan yang selamat tentunya ya Al Quran dan hadis Nabi saw demikian pula disepakati ya yep, oleh para salafus para sahabat Nabi saw yang mana pemahaman mereka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka para sahabat jalan mereka adalah jalan di atas yang hak. Kemudian yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib kita terima. Apabila secara ilmu hadis dinukil secara sahih maka wajib kita terima hadis itu meskipun hadisnya ahad. Ya, yang disebut dengan hadis ahad itu adalah yang diriwayatkan melalui Uh, jalur satu orang atau dua orang. Iya, dari jalan sahabat kemudian tabiin kemudian tabiut tabi'in yang meriwayatkan hadis itu jalurnya cuma satu orang. Nah, ini disebut dengan hadis ahad. Ya, yang berbeda dengan hadis ahad yaitu hadis mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, baik mutawatir maupun itu ahad kalau dia sahih Ya disepakati oleh ahli hadis kesahihannya maka wajib kita terima. Ya tidak boleh kita menolaknya sebab ini merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Swt katakan, wa ma atakumur wa anhu apa apa yang datang dari Rasul maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ya. jadi kita ambil kita amalkan apa yang datang dari Nabi SAW apa yang dilarang Nabi SAW, wajib kita tinggalkan. Ya, meskipun hadisnya ahad tadi. Ya. Karena memang ada sebagian kelompok umat, ya, sebagian kelompok kaum muslimin yang menolak hadis ahad. Mereka tidak menerima. Ya, alasannya karena hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu orang. Ya, diriwayatkan oleh satu orang. Meskipun itu hadis dinyatakan sesuai oleh para ulama mereka tetap menolaknya. Ya, kalau e, diriwayatkan atau dibawa oleh satu orang, maka ini e, menimbulkan keraguan. Kalau mutawatir itu sudah jelas disepakati oleh banyak orang, sedangkan satu orang masih e, menimbulkan keraguan. Maka para ulama menyebutkan meskipun diriwayatkan oleh satu orang, tetapi kalau dia itu adalah orang yang jujur, orang yang amanah, maka kita tetap menerima hadisnya. Kemudian di antara prinsip atau dasar akidah al-sunnah Wal Jamaah yang menjadi rujukan di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW adalah Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salafus pemahaman para sahabat. Jadi tidak cukup kita mengandalkan Al-Qur'an dan hadis saja. Iya, yep. harus berdasarkan pemahaman salafus atau pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa harus pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam? Karena mereka adalah orang-orang yang selamat pemahaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang paham terhadap masalah kida, masalah ibadah. Yep. Mereka betul-betul mendalami masalah Quran dan hadis Nabi SAW. Dan keselamatan mereka telah diakui oleh Allah dan Rasulnya SAW. Nah, jadi ketika kita berdalil dengan Al-Quran dan Hadis, tentunya kita harus berdasarkan pemahamannya para sahabat. Nah, inilah yang membedakan antara golongan yang selamat dengan golongan yang menyimpang. Yang mana orang-orang yang menyimpang dari jalan al Sunnah wal Jamaah, mereka hanya berdalil dengan Al-Quran dan Hadis saja, namun pijakan mereka di dalam memahami Al-Quran dan Hadis ya bukan dari jalannya para sahabat, sehingga mereka menyimpang. Kemudian diantara prinsip akidah halusunah jemaah yaitu prinsip-prinsip utama dalam usul agama, pokok agama, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun dalam masalah agama, ya, dalam masalah pokok-pokok agama, keyakinan, demikian pula ibadah tidak ada yang tersisa semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi saw maka tidak boleh lagi kita mengadakan hal-hal yang baru di dalam agama ini tidak boleh kita memunculkan suatu amaliah yang Nabi tidak melakukannya semua perkara agama itu sudah dijelaskan tinggal kita mau mengamalkannya jangankan masalah agama masalah pokok-pokok akidah. Urusan dunia saja Nabi SAW menyampaikan, menjelaskan kepada kita. Contohnya, masalah masuk WC. Ini perkara yang sepele. Ya. Sebagian disebutkan di dalam hadis Abu Zar radhiyallahu taala anhu Orang-orang musyrikun, ketika melihat antusias para sahabat mengamalkan semua sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka orang musyrikun ini datang kepada Abu Zar dan berkata, "Sesungguhnya Nabi kalian benar-benar telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, sampai-sampai masuk WC pun diajarkan oleh Nabi kalian." Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanat, baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa Al-Wildan ketika lulus. Satu, memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan Salaful Ummah. Dua, Siswa bisa menguasai bahasa Arab. Tiga siswa menguasai bahasa Inggris. Empat memiliki karakter ibadah yang kuat. Lima memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanad. Enam lulus dengan nilai di atas rata-rata. Tujuh siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Abu Zar berkata, "Ajal benar. Ini nabiyyan qad allamana kulla shay'. Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu kepada kami, hatta al ah, sampai masuk WC pun diajar oleh nabi kami." Ya. Yep. Kemudian Abu Zar mengatakan, "Apa apa yang memasukkan kalian ke dalam surga? Ma yudkhilukum ilal jannati wiba'idukum ba'idukum 'anil nar illa qad buzina lakum." apa-apa yang memasukkan kalian ke dalam surga Allah dan apa-apa yang menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu taala semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada yang tersisa. Ya. Yep. Dalam urusan masuk saja dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka tentu dalam urusan agama ini lebih detail lagi Nabi menjelaskan kepada kita. Maka tidak ada lagi jalan bagi kita untuk membuat-buat cara baru di dalam agama ya untuk mengadakan amaliah-amaliah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan semua para nabi dan para rasul melainkan karena agama yang dibawa olehnya telah sempurna. Ya, tidak membutuhkan uh, penambahan lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa lakum al-islamu Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu Ya ikhwati dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih banyak amalan-amalan Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang belum kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan betapa banyak amalan sunnah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini belum kita amalkan semuanya, ya, maka kita jangan dulu melangkah kepada amalan yang lain. Artinya, kita jangan dulu mengadakan amalan yang lain. Ya, masih banyak petunjuk di dalam Islam atau sunnah Nabi SAW yang belum kita amalkan. Yang harus kita pelajari. Iya yep. Nabi bersabda man ahda safi amrin hadza ma laisa minhu fahu radun. Barang siapa yang mengada di dalam urusan kami ini, yep, yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Ya, yep. amalannya tertolak. Artinya barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam urusan agama. Ya. Yep. Nabi mengatakan amrina dalam urusan kami yaitu urusan agama. Ma laisa minhu yang tidak ada dari agama itu, fahuwa Maka amalan itu tertolak. Jadi amalan tertolak itu apabila memenuhi dua kriteria ya yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama fi amrina di dalam urusan agama. Yang kedua, malaisa minhu yang tidak ada dasar dari agama itu, yaitu tidak ada dalilnya, maka dia tertolak. Yep. Jadi kalau urusan agama dan tidak ada dalilnya, maka amalan itu tertolak. Yep. Dan itulah yang disebut dengan muhdas, ajaran baru di dalam agama. Ya, yeah, sekali lagi, man ahdasa Barang Siapa yang melakukan hal yang baru? Hal yang baru itu maksudnya adalah dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, maka dia tertolak. Jadi, sesuatu dikatakan hal yang baru atau bid'ah apabila dia itu dalam urusan agama dan tidak ada dalilnya. Yep. Kalau dia bukan urusan agama, maka dia tidak bisa disebut dengan muhdas dia tidak bisa disebut dengan muhdas ya kalau dia bukan urusan agama nah banyak manusia zaman sekarang ini mengatakan ya yep, bahwasanya um, mobil itu adalah sesuatu yang muhdas berarti tertolak dong atau sesat kata mereka atau jam tangan itu termasuk sesuatu yang muhdas. Kita katakan bahwasanya berdasarkan hadis Nabi di sini man ahdasa barang siapa yang melakukan muhdas sesuatu yang baru fi amrina dalam urusan agama. Ya, dan tidak ada dalilnya. Nah, itulah yang disebut dengan muhdas. Ya, apabila dalam urusan agama dan tidak ada dalilnya. Ya, ada pun yang bukan urusan agama dalam urusan duniawi maka ini tidak disebut dengan muhdas atau tidak disebut dengan bid'ah. Ya, silakan dalam urusan dunia manusia uh, kembangkan manusia melakukan inovasi-inovasi baru dalam urusan dunia ini tidak masalah asalkan Jangan berinovasi di dalam masalah agama. Ya, inovasi dalam agama inilah yang dilarang yang diancam di dalam hadis ini. Ya, kalau dalam urusan dunia Nabi SAW ya memberikan uh, hak sepenuhnya kepada manusia. Karena Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum, dalam urusan dunia silakan, kalian lebih paham dalam urusan uh, dunia kalian. Ini termasuk diantara prinsip akidah uh, Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kita berpegang teguh terhadap agama yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan tidak boleh kita mengada-ngada sesuatu hal yang baru di dalam agama. Kemudian berikutnya termasuk diantara prinsip atau akidah ahli wal kita berserah diri patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya Wasallam baik secara lahir maupun batin. Tidak boleh kita menolak Yep. apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak boleh kita tolak dengan pemahaman kita, dengan pemikiran, dengan perasaan, maupun dengan kias. Allah Subhanahu berfirman, "Fala <-tutup Compared to> Maka demi rubmu. mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Engkau, Wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Demikian pula firman Allah. Wa rasul fakhudhu, Wa anhu fantahu. Wa syadidul iqab. Apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah, bertakulah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras Siksaannya Kemudian berikutnya Di antara prinsip Akidah Sunnah oleh jemaah Adalah bahwasanya dalil akli yang benar Akan sesuai dengan dalil nakli Sesuatu yang Kotei dari kedua dalil tersebut Tidak akan bertentangan Untuk selamanya Artinya kita tidak boleh menggunakan akal kita untuk menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak bisa menggunakan akal sama sekali. Ya, orang menggunakan akal apabila berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejalan dengannya. Ya, tidak boleh kita menabrak Al-Quran dan hadis dengan akal atau pemahaman kita sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang akliun ya dari kalangan mu'tazilah mereka mendewakan akal mereka ya, kalau tidak sesuai dengan akal mereka tolak nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis atau mereka tafsirkan dengan tafsir yang lain ya bila tidak sesuai dengan uh, akal mereka Ahlussunnah wal Jamaah ya ketika dihadapkan dengan Al-Qur'an dan hadis tidak sesuai dengan pemahaman Tidak sesuai dengan akal mereka Mereka tetap menerima Mereka tetap tunduk di hadapan Al-Quran dan hadis Nabi SAW Demikianlah beberapa Akidah atau Iktiqad ahli sunnah Wal-jemaah yang merupakan Jalan yang selamat Aku lukul hadha walakum Innahu huwal ghafurur rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم